Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati dari SDN 1 Tojanan, Kecamatan Tojanan, Kabupaten Blora dengan nomor peserta 2015-00073648 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN untuk memenuhi tugas saya. Mohon doa restunya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
Indonesia. Melanjutkan kita yang kemarin. Oke. Nah, silakan dibuka. Berapa uang saku kalian hari ini? 10.000. Banyak yang 10.000, nggih. 10.000 itu kalau untuk beli jajan kira-kira habis tidak uang kalian? Jadi uang kalian tidak habis, nggih. 10.000 itu karena banyak. Karena rasa itu uang yang banyak. Jadi Bu Fatma harap itu tidak dihabiskan semua. Terus untuk apa kalian kalau tidak habis? Untuk menabung. Kamu masih ingat ya kemarin ya, mata uang kita apa? Rupiah. Ya, ya. Bu Fatma, kalau punya uang ini uang berapa? 5.000. Apa saya jadi 5.000? Kalau ini berapa? 2.000. Pinter-pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Bahasa Indonesia. Pada bab 5 bertukar atau membayar pada halaman 125 sampai 130. Ya, kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya. Akan lebih baik jika kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan yang ingin kalian buat. Banyak. Lalu kata depan di ke daripada. Nah, di sini kalau sudah buatkan contohnya, yaitu di sini cerita Kak Wafid pada halaman 127 yang paling bawah. Saya memiliki tas yang sudah berlubang, sudah bolong dan rusak. Saya ingin membeli tas baru, akan tetapi ibu belum memiliki uang, kata guruku di kelas. Hemat pangkal saya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menabung dengan cara menyisihkan uang jor yang Bu Fatma tayangkan. Iya, tadi di dalam video itu, apa yang kalian lihat? Cara membuat apa itu tadi yang kamu ya, cara membuat celengan dan bagaimana cara kita menabung di bank. Bagaimana? Siapa yang masih ingat caranya kita menabung di bank? Jadi apa saja cara-caranya? Siapa yang tahu? Lupa? Kita membawa apa itu? Angkat ya, betul. Karena kamu masih usianya di bawah 17 tahun, maka kamu menggunakan tangkal. Terus bisa juga minta apa? Surat NISN. Dari mana surat NISN? Dari sekolah nih. NISN dikeluarkan oleh sekolah. Coba siapa yang mau maju tadi? Kita mempunyai apa saja syarat yang harus kita berikan kepada bank jika ingin menabung di bank. Syarat menabung di bank.
beberapa syarat kita menabung di bank. Siapa lagi satu menambahkan? Ada? Siapa yang mau maju? Iya, silakan. Oke, Mas. Semakin banyak mendapat kelak,
Trinkeng yang banyak, semakin banyak jangan lupa impan. Ayo kawan kita menabung ketika butuh gelap tadi. Ambil uangmu dan celenganmu, kita menabung tajammu. Trinkeng yang banyak, semakin banyak manfaat gelap. Trinkeng yang banyak, semakin banyak jangan lupa impan. Nanti kamu tugasnya mempresentasikan ya hasil kamu di depan ya. Nanti juga kita akan menguji apakah celenganmu itu bisa dipakai atau tidak. Nanti ketika teman kamu mempresentasikan, yang lain boleh sambil duduk. Posisi silang, duduk di tempat grab. Kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Ya, silakan Mbak. Semua kelompoknya ikut maju ya. Dibaca yang keras ya. Yang lain memperhatikan, mungkin nanti ada yang berbeda, nge? Setiap kelompok pastinya tidak sama. Yuk. Sudah siap, Mir, nge? Keras, ya keras banget. Nama anggota kelompok Jiwa Iru Niko. Alat dan bahan. 1. Kaleng atau kardus bekas. 2. Gunting. 3. Lem kertas dan isolasi. 4. Kertas kado atau kertas berwarna. 5. Spidol atau pensil. Bahan dan alat untuk membuat celengan. Kardus bekas, kertas kado, gunting, lem, pulpen. Cara membuat celengan. Kardus bekas dilapisi kertas kado dan lem. Kemudian diberi lubang dan dihiasi. Ya, itu tadi hasil dari kelompok celengan. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, mana tadi hasilnya? Bagaimana menurut kalian hasil karya dari kelompok celengan? Bagus. Nah, sekarang kita buktikan ya, apakah ini bisa untuk menabung atau tidak. Siapa yang masih punya uang? Mau ditabungkan di sini? Ya, silahkan mas. Berapa uang yang akan kamu tabungkan? Sony, uang sakunya ditabung semua. Uangnya Sony gak dulu. Tepuk tangan. Bagus ya, tadi presentasi dari kelompok celengan. Silakan hasil karyanya kita kumpulkan, Ge. Ya, kita letakkan di sini. Tepuk tangan untuk kelompok celengan, silakan. Siapa lagi kelompok yang kedua akan melaporkan? Ya. Sini. Yang lain mireng-mireng. Ya, nanti bagian dapat bagian semua yang keras banget. Nama anggota kelompok 1 Sony, 2 Akan, 3 Zara. Alat dan bahan, kaleng atau kardus bekas. 2 Gunting. 3 Lem kertas dan isolasi. 4 Kertas kado atau kertas berwarna. 5 Spidol atau pensil. Bahan dan alat untuk membuat celengan. Cara membuat celengan. Kardus diberi kertas kado dan diberi isolasi dan lubang dan dihiasi. Kamu tahu apa gunanya lubangnya? Iya, semua celengan ada lubangnya nggih. Gunanya untuk memasukkan celengan. Coba punya kelompok Sony mana lubangnya? Sudah ada lubangnya? Nah, ini lubangnya nggih. Ada lubangnya. Siapa yang mau menabung di kelompok
kelompok ATM. Ya, silakan. Bisa nggih untuk menabung ya? Ya. Kelompoknya sendiri. Nah, iya. Kita lihat nggih, apakah uangnya jatuh atau tidak. Aman ya? Iya, nanti kita buka kalau hari raya. Untuk apa kamu? Mau untuk beli apa? Mungkin kalau sudah banyak tidak menunggu hari raya tidak apa-apa ya. Kalau kamu sedang membutuhkan buku atau tas ya yang baru bisa digunakan. Sepatu? Oh, apa itu mau membeli sepatu ya? Kita beri tepuk tangan. Dengan hasil karya kalian ini tadi menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Jadi dari sana kamu pastinya agak panas ya? Suka belajar di luar atau di dalam? Di luar ya, karena udaranya lebih sejuk ya. Sekitar kita kesini dari semangat kita es breaking dulu ya. Boleh berdiri, nanti kita lakukan dua kali ya. Tepuk happy. Happy happy. Semangat happy. Yeah.
Ya, yang nilainya masih 50-40 ya tadi ya. Nanti bisa dikerjakan, itu bisa dikerjakan, diulangi lagi sampai nilainya bagus ya. Nah, itu guna HP selain untuk bermain ya, kamu bisa belajar dari HP. Ya, tepuk tangan untuk yang nilainya bagus. Silakan HP-nya dimasukkan kembali ya. Ya. Iya, di mana enggak yang pernah? Teller. Iya, teller. Siapa yang pernah ke bank? Nah, siapa? Belum tahu enggak? Kamu pernah enggak? Iya, nanti uang setoran kamu akan diberikan kepada petugas yang di depan yang namanya teller. Terus, buktinya kamu menabung, kamu diberi apa? Diberi yang keras enggak? Thank you.
unsur apa di pastinya akan merasa mudah. Menurutmu pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Belum semangat, sudah mantap. Menyenangkan apa tidak pelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari tadi hari ini? Cara menabur, cara menggal celengan, cara menabung hibah, cara kita menghemat uang. Uang saku, kamu pastinya uang saku karena kalian belum bekerja. Oke, betul tadi teman kamu, uang saku. Kalau mungkin ibu kamu dari uang hasil bekerja, ayah kamu dari uang hasil bekerja. Tapi kalau kita, maaf kamu, anak-anak pastinya dari uang saku. Entah itu uang saku sekolah, entah itu uang saku ketika kamu lebaran. Ya betul, waktu lebaran pasti kamu mendapat uang saku. Sedikit atau banyak uangnya? Banyak. Apakah dihabiskan semua? Iya. Kamu menabung apa kira-kira? Iya, untuk membeli sepatu misalnya. Iya, untuk sebagai dana apa soalnya tadi? Teman kamu mendengar tidak? Apa tadi jawabannya? Yeah.